500 anggota pasukan gerakan UMNO dari skuad Senoi Perak dikerahkan bagi mengesan pemburu haram harimau melayap. Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur berkata ia sebagai bantuan kepada Jabatan Perlilitan dalam membanteras pemburu haram yang mengancam populasi haiwan itu. Jelasnya operasi itu akan berterusan sehingga tiada lagi kegiatan pemburuan haram harimau melayap atau spesies-spesies haiwan terancam lain dilakukan. Malah pihaknya akan melatih pegawai perlilitan dalam kursus khas bagi menghadapi ancaman pemburu haram yang disifatkan sebagai ganas. Dan saya selaku Ketua Polis Negara, saya komit satu batalion pasukan gerakan UMNO Senoi Perak daripada batalion di Bidor yang terdiri daripada 500 orang, dan saya mempunyai satu batalion lagi on standby berjumlah 500 orang. Tujuannya saya memberikan Senoi Perak ini untuk tugasan khas ini adalah kerana mereka memang sedia mahir sebagai trackers, dan mereka ni pun memang biasa hidup di dalam persekitaran hutan ni tadi. Dan saya telah pun memberikan mereka kata-kata semangat bahawa inilah tanah tempat nenek moyang mereka mencari rezeki dulu hidup. Dan sekarang ini keadaannya begitu teruk sekali. Warga asing yang tidak bertanggungjawab datang merompak dan memusnahkan fauna yang begitu mahal sekali harganya di dalam hutan di dalam negara kita ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Selamatkan Harimau Melaya di Putrajaya pada Ahad. Terdahulu, kempen Selamatkan Harimau Melaya dirasmikan penaungnya Tun Dr. Siti Asmah Mohd Ali. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail dan Menteri Air, Tenaga dan Sumber Asri Dr. E. Zervé Jayakumar.